Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe, secara gratis bosku. Terima kasih yang sudah subscribe. Pemain baru Persija dari Akademi Persija, mantul resmi pemain Persija di kontrak lebih lama, dapat dipastikan, Persija takkan pernah mau kehilangan pemain terbaiknya. Pemain terbaik selalu jadi incaran setiap klub, termasuk Persija, terlebih kini Macan Kemayoran sedang bersiap memasuki putaran kedua Liga 1. Karena itu, demi menjaga performa positif, kali ini Persija mempertahankan pemain terbaiknya. Siapakah pemain terbaik Persija yang dipertahankan itu? Pemain terbaik yang dipertahankan Macan Kemayoran kali ini ialah bek muda Persija, Ilham Rio Fahmi. Persija takkan mau kehilangan Rio, pasalnya pemain asal Banjarnegara yang berusia 20 tahun ini telah memberikan kontribusi positif dalam 14 laga yang dimainkannya. Rio cocok berseragam Macan Kemayoran, karena ia berkarakter ngotot tak kenal lelah hingga siapapun yang melihatnya terpesona. Pelatih dan manajemen Persija sepakat akan mempertahan Rio lebih lama. Pemain yang piawai berperan sebagai bek sayap dan gelandang sayap itu disodori kontrak baru selama 3,5 tahun sebagai salah satu nama debutan BRI Liga 1 2022 yang banyak mendapatkan apresiasi dari publik itu senang dengan lamanya kontrak tersebut. Alhamdulillah, senang, dan bersyukur bisa lama di Persija, insya Allah saya bisa membuktikan kepada manajemen yang sudah mempercayai saya untuk perpanjang kontrak, kata Rio. Target saya tentu harus bermain lebih baik lagi di setiap kesempatan yang diberikan, evaluasi dari permainan saya adalah kesalahan-kesalahan kecil yang harus dikurangi dan dihilangkan. Saya harus berjuang dan berdoa semoga bisa membantu tim lebih baik lagi. Thanks for